Di sebalik gelaran juara dunia di bawah pelari menara negara Soh Wai Ching, ada sebuah kisah inspirasi. Kata Wai Ching, suatu ketika dahulu anak tangga kediamannya di perumahan rakyat PPR Selayang menjadi tempat dia melakukan latihan. Usaha tanpa jemu Wai Ching jelas berbaloi. Ketika ini dia bukan hanya seorang pelari menara yang unggul, malah simbol kegigihan yang tidak mengenal batas. Perjalanan menjadi jago larian menara dunia perlu melalui pelbagai cabaran. Bermula pada tahun 2017, rakan Wai Ching mencabarnya menyertai acara KL Tower Town. Ketika itu, Wai Ching seorang penuntut tahun akhir di Universiti Malaya dalam bidang sains sukan. Tanpa sebarang program latihan khusus, dia mengambil inisiatif sendiri melakukan latihan dengan pengetahuan yang diperolehi dari universiti. Sebab ini masih agak baru. So dekat internet pun tak ada apa-apa training program. So sendiri kena design, bincang dengan lecturer semua, buat planning dan buat latihan lah sebulan dekat rumah di Selayang tu ada 20 tingkat. Selalu buat latihan dekat sana dan pergilah menyertai KL Tower Town 2017. Latihan dilakukan membuahkan hasil apabila menjadi juara ketika itu dan memenangi hadiah bernilai RM5,000. Menjadi juara di Malaysia hanyalah permulaan. Wai Ching memutuskan membawa cabaran ke peringkat antarabangsa. Dengan menggunakan wang kemenangan itu, dia menyertai pertandingan di Beijing, Osaka dan Hong Kong. Wai Ching punya karakter ni suka nak cabar, suka nak fight. Nak tengok berapa jauh boleh pergi, berapa laju boleh pergi kan, sebab masih baru dalam sukan ni. So bagi sendiri 3 tahun untuk capai nombor 1, nak menang semua orang. So work hard 3 tahun ni memang susah sebab pinjam duit dengan daripada abang untuk beli tiket penerbangan. Lepas tu dapatlah sokong-sokong daripada kawan-kawan, dapat juga adalah penaja-penaja yang menyokong Wai Ching. So memang susah sebab sukan ni dia bukan dalam Olimpik. So dia tak berapa support daripada kerajaan ataupun siapa-siapa. Kejayaan terbesar pada 2021 apabila dia menjadi orang Asia pertama memenangi acara menara di Empire State Building, New York. Wai Ching memenangi edisi ke-43, 44 dan 45 berturut-turut sekaligus mencipta sejarah dalam sukan ini. Jelasnya Malaysia mempunyai potensi besar dalam sukan menara kerana mempunyai banyak bangunan pencakar langit. Selain ingin mengharumkan nama negara, Wai Ching sentiasa mencabar dirinya untuk melakukan yang terbaik dengan menggalakkan rakyat Malaysia menyertai sukan ini. Pernah jalan ni semua ni memang susah. Tapi susah-susah dulu ni memang dapatlah akhirnya boleh berjaya. Dan selain itu training-training ni Wai Ching selalu panjat 200 hingga 300 tingkat pada masa dulu masa 2017. Sekarang dah 400 tingkat setiap hari. So dah semakin bertambah. Bakal mencecah 30 tahun bulan depan, Wai Ching bertekad menyertai lebih banyak kejohanan. Sejak 2017, Wai Ching telah menyertai 136 larian menara dan menjadi juara sebanyak 96 kali.